Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu ima'ika nawasina biyadik madhin fina hukmuka 'adlun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin wa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وطريقنا إلى جناتك جنات النعيم وشفيعا لنا يوم الدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini sebagai malam 17 insya daripada bulan Syaban. Kata kita tu tak berapa hari lagi lah nak masuk Ramadan. Kalau mengikut rasa takwim hok cula bui tu, dia tulis kata tepat 10. Dia rasa tepat 10 dah. Tepat 10 tu tengok anak boleh dah. Tengok anak boleh. Hari tepat 10 boleh 3. Tengok anak boleh. Tu. Jadi kalau nampak kat tepat 11 tu kita poso. Jadi poso ni orang panggil kata puasa wajib lah. Kalau puasa bulan Syaban baru ni tu puasa sunat. Kalau bulan Rajab pun ada orang puasa, puasa sunat. Lepas tu puasa sunat Khamis pun sunat. Tapi hak ni ni jadi puasa, hak kita nak masuk ni ialah puasa fardu. Yang mana puasa yang mana orang panggil kata setiap umat Islam tu duk tunggu-tunggu puasa ni duk nanti. Sebab apa? Sebab manusia ni yuk khabar diri dia. Ya manusia ni fitrah Allah SWT alawi kepada dia ni. Dan apabila dia tengok benda baik orang lain berlaku ataupun dia tengok satu perkara orang lain buat daripada kebaikan, dia rasa dari diri dia dia nak ketawa sepanjang jalan. Dia nak nampak dia nak akak pergi kat tu belakang sidik kat pasal lagi sidik kat kau ni dia fitrah. Semula jadi manusia tu ia ada muhasabah, ia ada hitung atas diri dia sendiri di atas benda yang baik. Di atas benda yang baik. Setelah kita lalu pada buat mana-mana, duduk ngalik kat batas ke mana. Kita lalu pak, kita lalu tu tapi selalu kita lalu kan, mana tak nak disedek lah. Dia mau pun pakai yang sepok. Dia pun kerana mereka, dia tahu kata, kita duduk ni rasa tak kena ni. Nah, tu ya fitrah. Lepas tu, setiap orang, okay, terutamanya orang ada agama, kita orang Islam saat ini. Apabila dia rasa diri dia saat ini tu rasa ketak, rasa serabut, rasa apa gini tu deh. Rasa nak cari benda, nak cari pelepas. Patutnya nak cari pelepas saat ini, dia kena ingat ya, Allah SWT ni. Kita ada Tuhan. Diri dia saat ini tu. Dia kata kita ada Tuhan ni. Kalau aku ni la ilaha illallah ni. Tuhan yang, dia mari. Tuhan yang beri rezeki, Tuhan yang apa ni beri kesihatan, beri keselamatan. Tapi bila? Bila tekah kita buat baik dengan dia. Tekah kita buat baik dengan Allah SWT, Allah SWT beri. Jadi perasa ending ni, dia mari dalam orang sore. Orang yang tak mari ending ni, orang tidak beriman dengan Allah. Orang yang paling lalai sekali, yang lalai dia cakap lah. Tapi kalau dia tengok orang yang tak semaya, dia ingat seorang berbeda. Bukan dia tak ingat. Dia ingat. Tapi dengan nafsu dia, dengan syaitan dia, apa gini itu,
enggak apa-apa, nanti sok boleh buat lagi. Ya mari berasa lagu tu. Sebab itulah Allah SWT yawi seminggu hari Jumaat tu. Seminggu hari Jumaat hari itu sebagai kesedaran dah. Sebagai kesedaran. Bawa sampai hari Jumaat sehari ke. Oh, pakak yang gaduh sore-sore dah. Kali main sarung baru, baju baru. Pakak belum-belum lagi masjid. Sekejap rasa sesah, rasa gapa tu. Buat ibadat sultan. Yang hari puasa dah diri dia saat ni nak. Tu fitrah. Mana? Allah SWT cedekkan dia buat masa demi masa, sehari demi hari, minggu sama ke minggu. Dalam setiap hak minggu saat itu, dalam hari itu, ada ibadat yang tertentu. Allah SWT wui kita saat itu. Ataupun satu perkara yang Allah SWT wui gambar kepada seorang hamba dia saat itu, wui ingat dia. Wui ingat dia. Habis tu tak ingat saat ini, bala tu. Sakit kau. Demi ko, jatuh tangga ko, cocok duit ko oleh getah ko. Waktu tu, dia mari, bala tu saat ni tu, tipu atas dia saat ni tu, membawa kepada dia saat ni tu, apa pun ni. Terutamanya, kalau dia masuk musakit, kita siarah. Kita orang biasa ni pergi siarah. Orang pergi siarah seorang empat. Pergi siarah tengok pak. Masya-Allah. Insya-Allah tu hari sembuh tu. Patut orang pergi tu, orang hawa pergi sejik ke. Ataupun orang hawa sebab kapi ke. Dia gi acak tengok dia sat ni pak tu. Ya pun. Dia ada perasaan era gelai. Diri dia tu sat tu. Sebab tu Allah SWT wi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia wi satu hak. Hak kita di atas saudara kita sat ni ziarah ketika sakit. Hak wajib kan? Hak wajib ziarah ketika sakit. Sebab tu apabila seorang saudara kita sakit, kita kena tahu ke orang lain. Ni kadang-kadang saudara kita dalam sakit tak ada khabar apa, jiran belah ni tak ada tahu, jauh dia tu sikit tak ada tahu. Orang tak tahu kata dia sakit. Satu tu saya salah. Bahkan kita kena ada ya. Saudara kita belah tu sakit tu, maka-maka doa dia sembuh. Tu apabila tahu saat itu, atas orang mukmin saat itu, pasti dia ada hak ini. Iyadatul marid. Iyadatul marid. Ini hak Nabi, adalah hadis kudusi. Hadis kudusi Allah SWT kata, hei hamba ku, kena muntak ziarah ku. Kena muntak ziarah ku. Hamba dia nak ziarah mula ke mana ya Allah? Dia kata, hamba ku dah sakit situ, kena muntak kita tengok. Kalau mungkin situ, temu ku duduk situ. Ini nak ayat terbesar ni lah. Bukan sama ada ziarah orang sakit lah ni tu. Sebab tu kita kena pergi sapa. Kalau tak sapa di sana, kita doa dia banyak-banyak. Kalau kita harus sibuk, susut tak ada. Berdoa dia sembuh. Berdoa lepas pada semaya. Berdoa lepas pada kita buat ibadat, to'ak kepada Allah SWT. Dan kita sedekah ke, lepas kita doa, ya Allah, ya Allah. Gapa ni pok teh ku situ uzur, ya Allah. Pok suku situ uzur, ya Allah. Mok cik tu situ uzur, ya Allah. Minta orang sembuhlah kepada dia, ya Allah. Sebut nama sore-sore yang kita kenal. Tu, kita panggil kata, satu sifat mukmin. Nawi kesedaran. Nawi orang lain tu khabar. Jadi, kita nawi orang lain khabar saat ni tu, kita pun ada perintah lah. Dah turut perintah Allah SWT. Sebab tu, apabila masuk puasa, Nabi orang lain khabar, sebab tu Nabi tahu, Nabi buka puasa, pahala yang besar. Sebagai Allah Nabi SAW, Nabi kita tu dihubung dengan orang hak ni tu, Nabi ada kemah. Jadi kalau kita puasa, Pak, tak asam, aku tak tahu dia. Wah, aku bagi dia boleh pahala kat aku banyak, dia mula puasa ni. Kalau jadi silap sikit dengan kita tu, dia tak ada silap tak, tapi kita jadi lombor tomok ke mana? Kita nak dekat pada orang yang ada banyak orang yang puasa ni. Mungkin kita nak salah dia lah. Maka Nabi kata, siapa mubi buka puasa kepada siapa, puasa dia tu boleh kamu lebih. Pahala puasa dia tak ni. Sehari tu, puasa dia tu, mana puasa dia sehari tu, puasa tu sepudah, amal puasa dia buat hari tu, boleh kita lagi pahala pada orang punya akhir lah ni tu. Punya buka puasa tu. Jadi kita nak cari orang yang rasa duduk sedek lah, wai-wai kro'e lah. Tadi cari tak buruk semata lah. Mungkin orang kalau banyak ni. Kita kena tengok kan tiga orang. Kena orang fakir miskin tu, dia lebih berhajat lagi. Kalau tu tu pahala besar lagi. Lepas tu, dalam kita beri sahaja Allah SWT, tak siwi kita ni niat lah. Terima kasih tu.
Allah aku bunyi tak terima kasih nak dia ni. Ada lagu tu yang ni. Dia nangis sampai saat tu. Kerana waktu tu menghilangkan pahala. Menghilangkan pahala. Aku tak bagi dia ni apa nama ni. Aku bagi tak ada wikah rambut. Balah apa dok. Dok kita pergi kalau boleh. Halo. Kalau boleh dengan senyak-nyak apa dok. Kita ada anak. Bambik ni gulang ni boleh sejak ambil bagi kau hak tu. Bagi kau dia tu ke. Bagi kau dia ni. Kita tunjuk gila lah bagi dia bagi. Tu kalau habis dah. Sebab itulah nak ayat kata. Kita dengan orang yang tak suka dengan Allah SWT saat ni. Jauh daripada Allah SWT lah kita kata dah. Kita kena rapat dia dengan cara ibadat saat ni. Dengan cara hak ibadat saat ni. Terutamanya di musim nak masuk. Di musim puasa ni ni. Memang kita musim. Musim taubat. Musim pahala. Sebab itulah musim pahala ni ni kita kena usaha lagu mana pun. Kita kena kita usaha kita saat ni ni kena buat persediaan. Buat persediaan. Persediaan masuk puasa saat ni tu. Persediaan masuk puasa ni kita kalau zaman dulu kita ada apa, kita dulu tak ada apa. Tapi dengan sebab kita nak rebut pahala ni terutamanya bagi orang yang puasa sederhana di sisi statik dia tu dah. Ekonomi dia tu, modal dia tu tak ada banyak mana kan. Kalau molek sekalinya dia susah jadi juru sikit lah. Hak ni nak buat sedekah, hak ni nak buat makan, hak ni nak buat puasa bagi sejik, hak ni nak buat puasa nak bagi orang bagi miskin. Ataupun sehari-hari ni ni nak padah orang puasa rumah. Kita letak hak tu saat ni tu, semuanya kerana nak kalah bulan puasa tu. Bulan puasa bahala bulan puasa saat ni. Lepas tu gemar ni benar kita nak gemar uwe ni kita alhamdulillah kalau tu hewi kesehatan kita tu tak tinggal lah poso duk uwe habis poso apa gini tu hijau punya kue dia kue yang masuk hijau dia lepas tu untuk apa ni untuk nak gemahkan poso dia ataupun nak banyak ibadat. Kalau dia kerja tengah hari letih, nak tarawih dekat mana tak rok. Kalau dia kurang tengah hari sikit, kalau sudah pukul 5 tu, dia kurang sudah pukul 4. Setengah atau pukul 4. Boleh klik berehat, sudah hilang lengah kaki, buka puasa tu, boleh selo molek dah tu, anak maya isya pula, maya tarawih. Jadi kita tu kita ambil hak pengajaran hak tahan dulu. Kita ambil hak dulu saat ni dia macam mana kita rasa kurang pahala kita. Patut tahun ni kita pakai betul, kita betul. Lagu mana, setara mana kita boleh betul tu saat ni ni. Waktu tu, hak paling baik sekali bagi seorang saat ni ni. Kerana orang mukmin saat ni dia duduk lagi, tak duduk lagi bekas dulu. Duduk lagi, kalau tak maju, tak maju. Dah, bahkan dia kena lopak. Jadi kotekak pahala dia nak ni tu, wikau banyak. Orang ni orang kata pintu syurga lama satu. Aduh, kapan ni hak enak? Aku nak lopak naik, tinggi sikit kena lepak nak lopak naik tinggi sikit. Baru ni puasa baru ni ni, puasa tak boleh masuk lagi. Bab Rayyan. Syurga Rayyan ni syurga ke puasa, tak siapa. Tahun ni lagu mana pun, nak usah aku siapa. Sebab tu, fardu puasa ni, memang kita satu pintu untuk kita kembali diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira ni, orang bertakwa, orang iman tinggi, sama mana pun. Kadang-kadang dia mari waso, waso patah semangat we. Waso ni. Bawa orang tarawih empat tu, tak ada dekat mana ni eh. Lari tak bawa kawe, kawe pandai baca Quran dah, kawe nak tarawih sore-sore. Nah, ada juga lagu tu. Tu waso putus semangat, waso nak lari, waso tak si berjamaah. Jadi Allah Subhanahu taala buat orang saat ni mutakallim. Orang panggil kata berubah semua. Berubah. Tu. Hak kita naknya Allah SWT tetap, patut kita tambah. Tetap di atas ibadat kita dok buat dok, patut nak kita tambah kuat lagi. Kita nak situ sebab tu Nabi suruh doa ya musabbitul qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang menetapkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ya Allah yang membalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas taat kepadamu. Doa ni kita pasti kena doa sama. Jangan kita buat ralik. Kerana kalau kita ralik, maka kita tak ada boleh. Gapo? Bukan tak ada boleh, tapi kita ralik kadang-kadang kesok. Hati kita.
Baik. Apabila kesalahan itu sudah maya pun kolewak lama-lama ingat so. Lama kolewak ingat dua. Itu jadi kau tengok lama kau tengok jadi galai sampai kau jadi biasa tinggal semaya. Tentu kau paling bahaya sekali. Jadi alhamdulillah Allah SWT hidup kita ni jadi ada 13 hari lagi ni ataupun 12 hari ni. Kita kena doa banyak-banyak. Kena widah juga dengan belawas. Kalau boleh ke ya Allah, kalau Allah pun pandak pun boleh. Nak we mati juga dalam awal puasa ni. We boleh kejak kat semalam mai boleh puasa ni. Sahabat dulu ni doa mai dia habis puasa. Siapa atau siapa hari esok nak puasa. Doa situ ya Allah, we ku sampai bulan Ramadan ya Allah. We Allah ku boleh duduk dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah we sampai bulan Ramadan. Nak ayat kata kasih mereka kepada Ramadan, kepada puasa kerana boleh puasa sangnya boleh berkat. Boleh yang mana penuh dengan pahala dan berganda-ganda pahala. Jadi sebabkan apa duk kacau doa lagu tu tu kerana diri saat itu duk rasa kata dosa banyak ni tak lepas ni dosa ni dosa ni tak lepas, dosa duk tak lepas dosa banyak. Sebab itulah kalau duk dah boleh puasa, Allahu Akbar, berganda-ganda pahala tak ni ni. Kita tak say kata apa kita buat dosa lah ni pun masuk ke puasa. Kita cuci kan. Kita masuk dalam basuh kan. Buat kita molek kerong. Itu baik bersih. Itu baik bersih. Dah. Ajar kita tak tahu bila. Omong kita tu tak tahu bila. Kapan-kapan masuk ke poso tu pak. Kita jadi apa? Jadi kapok lah. Nak poso tak alih. Nak poso tak alih. Kena bayar kifarak. Itu baik tak puas hati. Nak bayar kifarak tu. Boleh lepas pada tu. Kalau tu hari uzur tu sampai boleh kifarat lagi tu, alhamdulillah lagi. Allah SWT kira duk ada puasa lagi. Tu hari khabar tu. Tu hari khabar nak ni tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak puasa dah. Dia ada orang yang dekat pok teruk-teruk ke puasa. Nak makan nak pok tak boleh langsung. Lepas tu tak boleh nak duk. Tak boleh. Bomoh pun tak boleh puasa. Tak apa tak puasa. Habis tu nak bayar hari. Kenapa? Puasa hari esok bayar. Puasa hari esok bayar. 30 ribis. Dia tak ada kenapa dah. Kerana ia orang tak sembuh. Jadi bayar murah. Waktu tu ia kata kalau tak ada harapan sembuh kan apa tu? Dia cukup kan tu ya. Tapi kalau bomo kata ni boleh boleh tahan hingga kena apa tu? Tu kena apa tu? Jadi kau paling hebat sini ni, poso ni. Tu hewi masa cangkak. Tu hewi masa cangkak saat ini, ayyaman ma'dudah. Hari yang terpilih, terterhak. Hari terpilih saat ini, sebagai nak uwi tahu kepada hamba saat ini, kepada kita ni. Kata, poso ni adalah 29 hari. Ataupun 30 hari saat ini. Dalam 30 hari, 29 hari saat ini, siapa boleh masuk dalam itu tu, dia duduk dalam apa? Duduk dalam rahmat, dalam maghfirah, dalam itqum minanah. Dari bebas, dia duduk dalam rahmat, dalam keampunan, dan dalam apa ni lepas, bebas daripada neraka. Bebas daripada neraka ni, adalah kita nak situ ya. Kita nak situ ya. Tapi, dia mau kata poso, bebas daripada neraka. Kita nanti poso ya di. Setengah orang kan kata kita dah mau kalau dan dia poso tu itu kominan nar boleh membebaskan apa ni daripada neraka kita nanti poso semaya kita tak belakang tu. Tu kau ni fikir ke salah fikir ni orang panggil kata fikir yang mana bukan tengah-tengah ada fikir ni fikir yang mana kuat liberal ataupun kuat kapitalis ataupun liberalisme ni dia dah bawa sekarang kuat hak nak bebas ni kuat nak hak bebas kaya mikir kata ibadat tu dah takut-taku kena buat hak mana aku pilih-pilih. Ni lah ni tak tersebar kuat ni dalam negara Arab ni tersebar ni. Memang kita nak membawakan pemuda kepada apa? Kepada ilmaniah. Memang kita kepada tidak memberat kepada agama. Aku nak buat hang mana hang molek hatu. Kira tu hatu setuju dah.
Aduh. Jadi hak ni ni siapa ke mereka tu berdalil dengan Quran. Berdalil dengan Quran. Lo ni dok timbo seorang namanya Muhammad Syahrul. Nama dia Muhammad Syahrul. Tu seorang alim yang kata daripada gapo panggil kata Rasul Dajjal. Rasul tempat gapo panggil kata Rasul Dajjal. Mana tu pemutus Dajjal. Tak we pemutus Dajjal lagu mano? Gapo dah? Sapa kuasa tak ada penak. Tak apalah tak nak semaya, tak apa mai be tidur itu nak benda lah duduk nak ambil semaya tak apa. Tak apalah. Kau dah kata niat semaya sudah. Aduh. Siapa nak bini? Tunai. Tak ada kena perlu pada tunai. Dia nak bini waso takut tak puas hati ke? Cari bini dulu ke mana-mana. Kata Muhammad Syahrul ni warekang. Dia nak main kecek lagu tu. Learning dalam TV musik. Kecek dah orang tu sebab. Tak ayat kata sebab kita tak sapa tentang kata tu. Tak ada kecek lagu tu. Orang yang mana pun nak baca Quran hadis apa tak kecek lagu tu. Jadi hari ini pakai juga. Hari ini ulama letak kata Rasul Ad-Dajjal, Rasul-Rasul Dajjal. Belum pada Dajjal nak timbul, hantar dulu Rasul dia mari. Mari duduk kacau. Uhilai agama, uhilai iman. Kalau Dajjal mari pak, tak nampak kafarah duduk dari dia. Dia mungkin tak kenal tu heran ni. Di sini yang paling bahaya sekali. Lepas tu, dan ayam ma'dudah ni beberapa hari saat ni tu Allah SWT wi cedek kepada hamba dia saat ni dia sebagai nak cuci ya. Allah SWT dia ada puasa ni sebagai ini basuh. Orang panggil tempat basuh orang mukmin daripada dosa. daripada dosa. Aduh, dia mengatakan doa. Lepas tu boleh ni sebuah Syakban marah. Tu hakak dah amalan. Hakak amalan pula buat muzik, buat hak apa ni, hak dalam Syakban saat ni tu. Bukan semua. Ada hak Allah SWT tak terima amalan dia? Ada hak Allah SWT tak terima amalan dia? Maka, dia mari cuci dari Ramadan ni. Cuci weh habis. Bukan tu yang jadi kata nak abang habis. Dan lu cuci habis. Tapi yang ni berat lah. Padahal hak malam ni suruh Syakban saat ni. Malam tu ya. Habis tu mu istighfar, mu taubat, mu cuci diri mu daripada syirik dong. Semua kelahian mu saat ni tu mu cuci habis pun terima amalan mu. Tak betul ya. Tapi hak ni 30 hari. Dah 30 hari. Bahkan sehari daripada puasa saat ni tu. Allah Taala jauh kita daripada neraka tu 40 tahun dah. 40 tahun dah. Lepas tu dalam 40 tahun saat ni tu Allahu Akbar. Kena 30 hari banyak mana? Dah banyak mana? Apa tu? Allah SWT ada yang kira pahala, dia tak sapung. Pahala saat itu dia tak terhapus. Dia terhapus bila? Apabila orang syirik. Apa ni? Wa man yusyrik billahi faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa bersyirik dengan Allah SWT, maka Allah SWT menggugurkan segala amalan dia dan dia pada hari akhirat esok itu daripada orang yang rugi. Ayat kata kita buat pahala Ramadan 29 hari. Tetap 29 hari itu pahala degangan. Walaupun kita buat dosa hari-hari, dia masuk dalam banci dosa. Lepas tu kadang-kadang pahala kita kuat hari itu dah hapus dosa ni. Hapus dosa ni ni. Kita tak usah ambil peluang. Kalau Allah SWT nak beri pahala besar, nak hapus tahap kita kata puasa Arafah. Ataupun puasa 10 Muharram. Puasa sana ni hapus setahun dosa sana ni tu. Hak tu besar tu. Kita dah sama setahun dosa kita sikit kan. Tu. Kita kena kira kata kita ni berat secara mana. Kita hitung tadi kita sendiri. Hitung tadi kita sendiri. Sebab itulah kalau kita hitung diri kita sendiri, kita boleh. Kita boleh maju diri kita dalam harga apa kita besar pahala kita tu dengan amalan-amalan. Ya kita besar pahala kita tu dengan amalan kat ni. Sebab tu kita baca Quran naik pahala. Satu huruf tu berganda 10. Kita baca kita zikir, kita baca kita tasbih, kita Allahu Akbar, kita subhanallah, kita la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semua tu amalan besar sekali, pahala dia tu bertepek-tepek. Allah SWT naik apa ni? Itu malaikat raqi duk tulis. Daripada amalan kita. Kalau dosa pun hati dah tulis juga. Tapi setiap pahala sana boleh menggugurkan dosa. Kita kena hidup gambar situ baru kita rasa nak buat pahala.
Leh, galik-galik pak, dok ngupak ke, ataupun dok kecek kau ke, ataupun dok tengok benda dosa hari ini ke. Leh, buat khabar sama Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ambil lagi, aku ambil buat sebaik ke, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Eh, Allah ilaha illallah wahdahu 10 kali. Allah selawat kat atas Nabi boleh 10 kali. Eh, apa dah dosa? Eh, yang dicuci ke lah kita saat ini. Nah, tapi, leh, buat kita buat. Cuma pula. Haa, ialah betul ya, benda dah jadi ya. Eh, sebab tu dengan poso saat ini Allah SWT jamin. Jamin kita tercuci. Tapi kita kena poso penuh lah amalan fardu saat ini. Semua ngoyak saat ini lah. Kalau nanti poso tak apa, kau poso boleh buat. Boleh melepas daripada neraka. Tak apa dah semaya belah. Ya, semaya saat ini siya. Poso tu duduk bawah dah siya. Mana tu? Kalau tak itu kan utuh lah. Dia tak ada tiga, nak bangun, nak duduk lah, gampang poso. Maka situlah kita wajib kena semaya. Poso tu wajib, semaya pun wajib. Lepas tu, dalam hal keadaan semua kita buat amalan tu, kita kena jauh sah ya syirik Allah SWT, kerana syiriklah yang menggatuhkan habis pahala kita. Padahal mula poso, kita tak cak ada poso. Kok Yahudi ada poso? Kok Kristian ada puasa? Moga Allah SWT berkata, oh yang sebelum kamu tu puasa. Oh yang sebelum kamu tu puasa. Kutiba alaikum siyam. Kama kutiba ala ladzina min qablikum. Difardukan atas kamu puasa seperti mana difardu yang sebelum kamu. Mana tak orang dulu tu puasa lah. Itu puasa. Lepas tu puasa dalam Islam saat ini tertentu masuk. Dan puasa wajib tertentu masuk. Bukan kata, kau tak pernah tidak puasa boleh kawal. Bahawa orang raya kita nak puasa. Alah? Kerana ia tertentu. Tertentu boleh. Dalam segala ibadat, kita tak boleh nak tak masuk sendiri. Dan nak tak masuk sendiri itu tak boleh. Sebab tu bila ni ayam ma'dudat, beberapa hari saat ni, ialah 29 ataupun 30 hari saat ni, kalau lah kurang sehari, 28, kita kena kodoh sehari. Dia kena cukup 29. Anak tu kita silap di anak bulan tu lah. Hari mula-mula tengok tu. Famakan aminkum maridah, siapa sakit, ataupun orang musafir, maka dia kena ganti hak dia tinggal tu pada hari yang lain. Pada hari yang lain. Lepas tu dia mengatakan Allah, kena orang perempuan mari uzur. Orang perempuan mari uzur, semaya tak kena kata pada hari lagi. Tapi poso kena kata. Kena poso kena kata. Tu. Poso ni dia kena kata dengan sebab apa? Dengan sebab bila ingin ia tertentu, lepas tu dia tidak orang panggil kata seperti dengan semaya yang mana kena 15 hari 15 hari dengan 5 tu baik berapa puluh hari semaya, kami juga kata semaya 25 25 tu, jadi dia boleh nak kata 25 berat tu, sebab tu lah nak ayat kata semaya saat ni ni dan tidak wajib qada kata orang mari uzur dan hanya Ramadan saat ni tu kerana dia tu jari kali hanya di gabani setahun hanya gabani sebulan tu ya. Sebulan tu ya. Hal ini sebagai menghilangkan kepenatan di atas umat perempuan saat ni. Lepas tu ha masalah orang lemah. Lemah orang satu alih nak qada dia bayar fidyah saja. Setiap hari orang molek ni bayar lalu. Orang molek ni setiap hari itu dia bayar lalu dah. Hari esok puasa, hari tu dia wih lalu dah untuk gawat buka puasa. Bawa isa tu, setiupak. Isa tu dia wih pula. Emang berat, emang dia wih duit. Dan beri lagi duit dah. Dia wih. Dia wih setiap hari tu orang molek. Kalau dia hipung lepas pada tu pun boleh. Tu dia motong. Hipung lepas pada tu lagi, dia wih sebuli lalu. Tak ada masalah pun. Hari ni kita wish kelo pun tak ada. Boh. Okey. Jadi orang yang sakit saat ni tu cerak. Kalau dia sakit perlu kena pakai ubat. Bom molek tak masuk cerak. Ada mau 4 jam nak pakai ubat sekali. Tak boleh kena pakai. Kalau pakai ubat tu, buat apa pada sembuh tu qada. Kalau hak kita hak sembuh. Kalau orang nyakit muzmin, orang nyakit tak hilang dah. Nyakit gapo-gapo ikutlah pasal betul tak hilang dah, tak boleh nak puasa dah. Sepanggak orang fok orang kampung ni tu kadang-kadang orang nyakit tai saat ni tu tak boleh kurang nak air dalam tai dia tu. Kalau yang kurang 4 akan jai.
duduk ayat 5 ayat apa tu, berat lah. Tu jadi siapa ke bomo tak puasa pun tak ada. Ya tak kena puasa. Pada tu ya kena latih hingga kalau bomo kata ni ni bila tak tahu nak hilang sebab nak hilang ke ada apa lah. Dia tu pakai bayar fidyah dia tu setiap hari. Setiap hari. Begitu juga bagi orang perempuan hok ngandung. Beranak dan mari nifas menyusu. Dapat demon ni ni orang panggil kata kena qada. Ya kena qada ke ya bukan kena sokmo. Ya kena qada tu. Masalah lepas pada mari dong nu ko siapa lepas pada nu pun. Anak 2 tahun ni anak pun menyusu sudah lagi. Qada tak alih anden. Bu anak isak kelak dak pun ko bi nu. Siapa tak alih sampai setahun tu kan. Kalau sana pun qada lagi. Ade qada panu. Sebab tu kalau nak dia tu tak boleh mosor dengan sebab kerusuran anak dia saat ini juga tak kena bayar fidyah juga dia nanti qada ya walaupun setahun dua tahun pun. Jadi sini ayat kata semua tu tu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tu sini payah dan tahu umat dia dia tahu apa dia anak tu kuasa segala anu sangat tu batu apa ni namanya tafattaqullah mastata'tu kamu bertakwalah kepada Allah SWT kadamu kuasa kadamu kuasa sini tu kita kena ambil meh kadang-kadang kadamu kuasa kena ketara apa tak maya dah kadamu kuasa tak ni ni hari ni nak maya biar diri tak ada ni ni tak tu nak yang kadamu kuasa tak ni tu nah. Ni boleh kata tak boleh semayah kan? Tak dulu dah tau. Kadang puasa, tak ada tarak nak mayah. Tak ada mayah dah. Mu tak boleh nak mayah biar diri, mu mayah biar netak. Mu tak boleh netak, mu mayah biar tidur. Mu tak boleh mayah semayah, mu tak yang mung. Itu semua tujuh yang panggil kata, sekadar mu puasa. Sekadar mu puasa. Dengan itulah nak kata, seorang itu, ayat yang lain aman, ayat yang memadu dah ni, nak kata, ayat poso ni Allahu akbar Allahu akbar bukan kerana mengikut ayat orang apa ni ayat orang sakit dan orang musafir saat ni ya. Dia kata dia tak poso ketika dia sakit dan ketika dia musafir. Kerana ada penakte dah mereka berdua saminya dan dia kena qada lepas pada tu. Ataupun kalau lah orang tu duduk di tempat dulu, orang dah sahih dan orang panggil kata sehat wal afiah, maka dia tu kena puasa apa ni? Dia musafir. Dia pergi musafir saat ni tu, nanti dia tak ada demit, ada gampu, nanti dia tak ada puasa tarok. Dia tu terpilih lah dia tu. Dia nak puasa pun ada apa. Dia nak buka pun tak ada apa. Dan kerana rukhsah. Kalau dia buka saat ni tu, tak ada dosa lah dia tu. Tapi dia kenapa? Kodoh. Padahal ni, banyak kereman musafir, tak ada rasa penat. Nak apa tu bel, tak ada rasa letih. Maya pun maya kosa, maya jamuk. Poso pun, tak boleh boleh poso. Buka, nak apa tu bel pun boleh pakai. Boleh buka poso. Terjadi, sini ni apa yang kata, tak dia, ini poso tak apa, itu si poso pun tidak gambar. Tapi kalau tak poso, kena kodoh. Kalau poso, lama, tak ada kodoh. Di situ tu orang kata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hok Imam Ahmad yang kata sini ni. Dia kata Muaz bin Jabal apa ni daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang kata uhilatis shalah salasat ahwal. Dia kata sembahyang ni diubahkan 3 keadaan. Juga puasa pun kepada 3 keadaan. Dia kata semayah saat ini Nabi SAW semayah mari pada Madinah wa huwa yusalli 17 syahran ila Baitul Maqdis. Semayah saat ini diubah 3 kali. Dan mula-mula 17 bulan Nabi semayah hendak ke Baitul Maqdis. Dia dah hendak ke Baitul Maqdis 17 bulan Nabi semayah ke duduk di Madinah. Bawa lepas pada tu Allah SWT suruh semayah pergi ke Baitul Al-Haram di Mekah. Lepas tu
Apabila beralih lagi kepada buta, situlah Allah subhanahuwataala ni kerana sahabat semua saat itu hati dia duk gantung ke muka. Nabi sendiri pun duk gantung ke muka, muka anak bini harta duk Mekah lakon. Tapi buat Allah SWT alih lagi bagi Mekah nak ni tegak pakak suka kok dia jadi suka hati. Mereka tu saat ni. Rasulullah SAW yang kaca duk semai lagi ke Baitul Maqdis tu dia nak tarik hati orang Yahudi. Nak tarik hati orang Yahudi. Nak wei orang Yahudi saat ni tu lembut sikit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dapat hati mereka tu tak berubah oleh orang Yahudi saat ni. Sebab itulah Nabi buat perjanji dengan dengan mereka saat ni. Dan orang puasa saat ni orang cara nak beri makan kepada orang puasa itu, orang uzur saat ni nak beri makan kepada orang saat ni ya. Orang panggil kata beri makan saat ni tu tak molek sekali ni orang yang hari puasa tu kerana gapo? Kerana bila ni hari selalu ni. Lepas tu orang panggil kata dia pun rasa puas hati kata hari ni tu dia dah tunai hak Allah SWT. Tidak tu dia tu rasa ngalik situ. Kalau lah dia tak wui selalu, gaya nanti nak wui lepas pada nung tu kan. Tu gaya ngalik. Lepas tu, dia duduk dalam bulan poso tu, dia tak suruh kata dia duduk dalam poso. Orang-orang duduk bayar video kan ni. Tapi kalau dia bayar hari-hari, kalau dia duduk dalam poso tu kan. Kalau dia duduk dalam poso, dia khabar. Lepas tu, tak lebih amolek sekali. Aduh. Lepas tu, dia duduk lagu tu, dia kira kata dia orang poso. Dia kena mari semaya tarawih, dia kena sumpah agama, ibadat dia saat ni tu. Ni boleh kata tak ada poso. Bayar video dah. Terawih pun tak ada. No, kita tak ada poso ni. Dah. Terawih tu no. Sunat dah diri dia. Mari semayang kat orang ramai-ramai sedikit. Walaupun dia tu tak ada poso. Dengan cara sepenuhnya. Tu. Dia ambil dulu. Ke masa Nabi dulu. Sahabat dulu. Selama mana dia tak tidur malam tu. Dia makan. Dia minum. Dia setubuh dengan isteri dia. Tapi kalau dia ginjera, masa dah pukul 9, dia ginjera. Dia bangun lepas hadat dia, tak akhir. Dia tak akhir. Dia tak akhir. Apa yang merisak mula? Kalau seorang mana, dia tak ginjera. Ada apa? Dia duduk makan, tidur, apa ni? Masa subuh tu? Habis masa dia. Dia lagi apa ni masa Rasulullah SAW dulu. Fa'idha namu imtana'u. Thumma inna rajulam bin al-ansari yukalulahu sormah. Seorang daripada orang Ansar saat ini, daripada nama dia Surmah saat ini, dia tu, dia poso. Pada suatu hari dia poso saat ini, dia tu tengah hari dia buat kerja, dari hak ada dia poso. Lepas tu boleh petai saat ini, dia pergi kepada keluarga dia, ila ahli fasalil isya. Masuk dalam rumah, dia semayang isya, dia tidur. Falam yakul walam yashrab hatta asbaha. Lepas tu dia tidur, dia tidur tengah malam pun. Dia tak makan lah. Lepas tu dia tak minum. Sabar yang pagi, saya puasa pula. Lepas tu Rasulullah tengok, gena mu nampak tarak doa ni. Dan Rasulullah tanya dia, gena mu nampak tarak doa ni. Kita tengok muka orang tak ada tarak ni, dia nampak dah. Rasulullah kata, gena mu nampak tarak doa ni. Dia kata, ya Rasulullah, mari tu ku kerja. Lepas tu ku mak balik rumah. Lepas tu ku tu tidur. Dan ni gua waktu ku bangun saat ni aku bangun kapan-kapan subuh ku puasa. Puasa selalu dah. Tu. Qala wa kana Umar qad asaba min an-nisa ba'da ma nama fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dan juga Umar radhiyallahu anhu pun sempat tu juga. Ayat gibak subuh dengan isteri dia malam tu nya. Ni gua tak ada makan juga. Tu. Mari royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patu situlah baru Allah SWT buat turun ayat uhillalakum lailatul siyami rafathu ila nifsaikum, dihalalkan kepada kamu pada malam poso saat ni ya. Kamu tu bersubuh dengan isteri kamu dan boleh makan dan boleh minum sehingga mu nampak benih putih daripada benih hitam. Tu gak wak ya tu balik di benih putih dengan benih hitam pula lepas pada tu. Bakat kata benda putih nak tengok, bila pun nampak pak putih, puasa.
tidak boleh itu. Padahal Allah SWT maksud ada subuh. Lepas tu mari Nabi wayak pula cara lepas pada tu. Sini nak ayat kata ha orang poso saat ni tu dah. Sahabat saat ni tu duk berupa-upa kali nak boleh sampai kepada poso yang betul sampai ke supaya kita duk poso hari ni saat ni. Nah, itulah sikit sebanyak insya-Allah. Merupai tu boleh lagi sekali lagi insya-Allah Taala buat kita. Malam seorang malam ni dan insya-Allah Taala kita ngecek tentang hadis-hadis poso dan hukum-hukum poso. Siapa nak tanya nak gapo insya-Allah Taala boleh tentang hal poso insya-Allah Taala. Malam ni tu insya-Allah sekadar ni saja. Nah, tak ada gapo nak tanya tu. nak tanya gapo hal poso? Kita pun kena ingatlah kepada saudara kita duduk di Palestin lo ni tu. Nak masuk poso ni, lo ni tu buatnya duduk poso dah. Lo ni duduk poso dah. Kerana tak ada makan ni. Makan ni poso lah. Poso buat dia. Kerana makan ni tak ada, makan nak masuk tak boleh. Lepas tu orang panggil kata dalam 2000 buah kereta lori duduk tunggu di luar pagar di setara dengan Mesir tu. Nak masuk tak boleh, tak ada izin. Tapi mesti pun mari dulu tu kecek kasar sikit. Kecek kasar saat itu dari Israel pun rasa gerung je lah. Bojong kecek kasar Israel pun rasa gerung lah. Jadi lek mesti kata lagu mana pun aku tak saya terima orang Ghazah mari duduk lek mesti. Kalau lah demo ni mari duduk lek ni cerak buat pun tak boleh, pokok dia tak klik lah. Bahkan tak klik lah di Palestin. Aku tak buka. Lepas tu minta kepada rakyat Israel pada kerja Israel saat ni ni pada duk main kena rakyat Palestin duk bunuh. Ni kok yang ni sup pagar tak ada nak pergi mana dah. Sekak ni. Lepas tu minta memberhenti perang. Kalau kau memberhenti perang, lepas tu mufno beno fabi kau kutuk. Jadi mesti pun kejak kasar sikit. Jadi kejak kasar saat ni tu Allah alam sangat mana lah nak jadi saat ni tu. Kerana le Israel pun kawin ni lagu mana pun nak suruh Rafah tu. Nak suruh hak tempat usut Haikali Ghazah tu. Hak tempat duduk lon ni tu, aku nak suruh. Tak usah dah kata Amerika nak sekat aku, Akrit nak sekat aku, Faransi nak sekat aku. Ni pun yang baca lagu tu lah ni tu, kau nak tegi dia. Aku nak lawa lagu mana pun. Nak, tak ada kira siapa. Dia kata, lain yang na'una ahadun. Tak ada siapa boleh sekat kami, kami nak suruh. Hak tempat tu akhir tersekat, akhir sekali bagi rakyat Palestin duduk sekali lon ni. Tu lah yang tahan leleh dia tu. Jadi kedepan dia saat ni tu. Boleh naga Arab pun jadi pasal bawah kurung pun juga. Dia punya jenguk naik lah. Tapi jenguk kurung lah ke mana tu. Dia jenguk kurung. Yang tu kalau kira Israel tu. Jenguk kurang naik ke naik dekat Allah. Kalau Arab ni sikit je. Tak rasa kepala pas tak jenguk dah. Tapi kok yang lagu mana pun perih ni ni. Yang lagu mana pun perih hidup mati dia. Mana tak kalau dia kalah perang ni tak ada tempat duduk dia dalam dunia ni. Boleh orang salah. Ahmad demo. Nak tempat duduk kacang. Duduk kacang nok-nok tu dengan kacang nok-nok nak ui. Nampak kata menih dia. Padahal hakikat sebenarnya tak menih. Bahkan daripada orang Israel ramah daripada ahli fikir Israel sendiri Yahudi sendiri pun dah jangan serai. Kalau serai sini habis kita. Jadi kalau serai sini habis kita. Kalau serai sini ni dia sutai dah ni sejuta 40 orang hidup ni. Kalau serai sini dok sana ke Arab agak angung be. Orang ayak dari Arab. Mungkin kerja rakyat ni kena bangkit. Ya takut tu sekali lah ni. Tapi tahulah. Ini Allah SWT lah tak gede. Tengoklah seminggu dua minggu lagi ataupun isu lusa ke. Lagu mana kok yang nak buat. Padahal dari hakak ada Amerika saat ni dah ada duit, dah ada senjata kepada Israel. Tak ada berhenti-berhenti. Tapi mulut tu jangan. Tapi duit ke bawah meja ni teruk nak dah lah. Tu Amerika. Tu lah. Ayat tu mereka tu duduk poso dah lah ni. Kita pun jangan lupa lah kepada mereka tu. Hak dia mau kutip khairat tentang hak Palestin, hak Gaza, hak apa tu. Kalau boleh Allah kita Allah kerana mereka ada orang kita tu boleh pergi lagi makin naik ke sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka bila ni sekarang saja subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.